بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وعده ونفع في علوم في دارين أمين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى أمين. حدثنا الحميد عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Kata Imam Bukhari telah bercerita kepada kami oleh Humaid Abdullah bin Zubair, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Sufyan, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari, berkata ia telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwasanya ia telah mendengar Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi berkata, aku telah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar, di atas mimbar. Qala, telah berkata ia, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan ya oleh Umar bin Khattab, dari Umar saja seorang, tapi ya karena Sayyidina Umar adalah orang yang sangat terpercaya, maka hadis ini sangatlah kuat sekali. Bahkan hadis ini ya diriwayatkan oleh imam yang enam, kata Imam Suyuti, diriwayatkan oleh enam imam. Namun kata beliau, sungguh heran Imam Malik tidak meriwayatkan dalam muwatta'nya. Itu kita sudah baca kemarin tuh ya, di dalam kitab apa? Dalam kitab Asbah wa Nazair itu ya. Cuma beliau punya kitab namanya Tanwirul Hawalik ya. Muwatta' Imam Malik, beliau menjelaskan di situ sesungguhnya kitab Imam Muwatta', kitab Imam Malik, yaitu yang beliau beri nama dengan Al-Muwatta, diriwayatkan dari riwayat yang lain, itu ada terdapat hadis-hadis yang lain, seperti diantaranya adalah hadis innamal a'malu binniyah. Jadi dalam kitabnya beliau Asbah wa Nazair, beliau mengatakan Imam Malik tidak meletakkan di situ, sungguh heran. Kemudian di dalam kitabnya ya syarah daripada kitab itu, beliau menjelaskan di situ ya, di dalam kitab Tanwirul Hawalik Muwatta Imam Malik, itu beliau menjelaskan di situ ada riwayat lain. Ya, ada riwayat lain bahwasannya kitab Imam Malik yaitu Muwatta itu ada
riwayat yang menjelaskan ada hadis innamal a'malu binniyah yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang beliau taruh di dalam kitabnya Muwatta. Jadi dengan begitu berarti apa? Imam Malik juga meletakkan hadis ini innamal a'malu binniyah. Karena memang segala sesuatu ini mesti pakai niat, ya. Segala sesuatu itu mesti pakai niat. Niatnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Apapun juga, kalau kita pakai niat lebih kuat. Puasa aja kalau pakai niat kuat. Tapi kalau kita nggak makan, nggak pakai niat, jam 8 pagi udah bunyi perutnya krok krok krok, begitu ya. Jadi kalau kita puasa kuat, niat. Dengan niat segala sesuatu bisa jadi beda. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan semi sengaja, menyerupai sengaja, ada kesalahan. Itu dibedakan begitu, kenapa? Ada niat. Pembunuhan sengaja, kenapa dikatakan sengaja? Karena ada niat. Dikatakan ya, sibuhlah amdi, semi sengaja, menyerupai sengaja, kenapa? Karena enggak ada niat. Menyerupai sengaja. Ada orang dipukul pakai apa? Pakai lidih atau pakai sapu. Sapu lidih dipukul guprak. Maksudnya apa? Supaya dia itu ya jangan nakal. Ketika dia pukul mati. Dia ada niat mematikan enggak? Enggak ada. Itu namanya apa? Semi sengaja, menyerupai sengaja. Dia enggak ada niat. Kesalahan lagi nembak burung. Ketika dia nembak burung kena orang lagi nuanjat. Lempengan jantungnya, kena jantungnya. Mati enggak? Mati. Ada namanya kesalahan. Itu semua terbedakan karena niat. Ada pembunuhan berencana, ada pembunuhan tidak berencana. Itu di Indonesia kan begitu ya. Nah, berencana itu karena pakai niat. Bahkan hadis ini ya, innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat itu kata Imam Syafi'i, ya, begitu pula Imam Ahmad bin Ambal, Ibnu Mahdi, Ibnu Madini, kemudian Abu Dawud, Ad-Darqutni, kata beliau ini adalah sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Jadi luar biasa nih, sepertiga ilmu. Ini hadis innamal a'malu binniyah. Begitu pula Imam Ahmad mengatakan bahwasannya innamal a'malu binniyatnya. Ya, sepertiga ilmu. Kenapa? Kata beliau, usulul Islami ala salasi ahadisa. Dasar-dasar Islam itu ada, ya, terbagi kepada tiga hadis. Ini sebagaimana kita sudah baca kemarin tuh ya dalam kitab apa? Asbah wan Nazair. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyah. Yang kedua adalah man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa raddun. Yang ketiga adalah al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Itu sepertiga-sepertiga, jadi lengkap semuanya. Jadi artinya apa? Ini hadis ya sangat hebat sekali, luar biasa. Makanya Imam Bukhari beliau meletakkan ini di awal, menandakan apa? Ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Bahkan para ulama ada yang mengatakan niat itu menjadi syarat. Ada yang mengatakan niat itu menjadi rukun. Cuma yang paling kuat adalah niat itu menjadi rukun, bukan syarat.
seperti dalam sholat, niat itu jadi apa? Rukun apa syarat? Niat itu menjadi rukun, rukun sholat. Niat. Bahkan kata Nabi mengatakan apa? Ya, la amala liman la niyata lahu. Masya Allah. Tidak ada amal bagi orang yang tidak niat. Tidak ada amal bagi orang yang tidak niat. Benar juga. Bukan benar juga, sangat benar. Seperti ada orang umpama dia pergi tanpa tujuan, enggak ada niat, mau kemana? Mau mengembara, jalan-jalan aja. Boleh enggak melakukan qasar jamak? Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak ada niat. Coba kalau umpama mau kemanain, mau ziarah ke sono, boleh enggak melakukan qasar jamak? Boleh. Jadi niat sangat begitu hebat sekali. Ya. Bahkan ya, dikatakan apa? Ya. Yub'asun nasu 'ala niyyatihim. Ya. Dibangkitkan manusia sesuai dengan niatnya. Jadi nanti manusia dibangkitkan, nanti semua dibangkitkan. Ketika ditiupkan sangkakala, pertama dimatiin dulu. Tiupan pertama mati semua, tiupan kedua hidup semua. Ketika hidup semua, keadaannya bagaimana? Bergantung niatnya dulu. Bergantung niatnya. Bergantung niat kita. Mudah-mudahan niat kita baik semuanya. Ngaji terus niat kita. Guru saya, ya, guru saya, Mu'alim Syafi'i Azami, beliau selalu menekankan kita niat supaya apa? Ngaji terus. Bahkan beliau kalau selesai ngaji, itu saya ingat betul, disuruh tulis kalau umpama mulainya Sawal, tulis kitabnya Sawal. Kalau pengen berhenti mau libur ngaji atau wakufan, suruh tulis Sawal. Biar ada niat nanti bulan Sawal kita ngaji lagi. Jadi niatnya itu terpaku di dalam hati kita bahwa nanti bakal ngaji lagi. Andai kata kita mati di tengah-tengah itu, termasuk niat pengen ngaji, nanti ketika kita dibangkitkan dalam keadaan niat pengen ngaji, cakep gak kira-kira? Cakep. Nah, kalau umpama niatnya lagi jelek, berbuat maksiat berarti niatnya jelek, nanti dibangkitkan dalam keadaan maksiat jelek. Ya Allah. Jadi oleh karena itu kita senantiasa niatnya baik terus, jangan jelek. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya, hanya saja innamani ada tuhasrin. Hanya saja segala amal itu bergantung niatnya. Niatnya baik maka baik, niatnya buruk maka buruk. Maka dengan niat itu menjadi motivasi. Menjadi motivasi. Niat. Kalau udah ada niat, baik yang baik maupun yang buruk, tinggal tunggu kesempatan. Tinggal tunggu kesempatan. Yang penting niatnya udah ada. Wah, kalau yang baik, bagus. Kalau yang jelek, ya Allah. Ini kejahatan. Kejahatan, ya Allah. Kalau udah ada niat, waduh, tinggal ditunggu kesempatan. Wah, ini bahaya. Ya. Kalau yang baik bagus, niat. Ya. Wa inna malikurim ri'in manawa, dan anyasanya bagi setiap seorang itu, ya, apa yang dia niatkan. Jadi ini hasilnya nih, kalau tadi bergantung, lalu setelah itu hasilnya dia dapat. Jadi kalau dia niatnya bagus, nanti insya Allah hasilnya bagus. Kalau dia niatnya jelek, maka hasilnya jelek.
Ya, kamu ni ngaji jauh-jauh datang ke sini niatnya apa nih? Ya, untuk mencerdaskan diri kita, nanti Allah kasih. Niatnya apa? Pasang niat kita baik-baik. Niat ke sini mau ngapain? Cari ilmu. Udah, cari ilmu, fokus, jangan kemana-mana. Ya, jangan tidur mulu, apalagi lagi ngaji tidur. Ya, jangan main mulu. Ya, jangan modifikasi motor, mau dimodifikasi ya, jangan. Ya, jangan dunia, jangan. Yang dicari ketika kita ngaji adalah akhirat. Cari akhirat. Janganlah. Jadi satukan kamu punya niat nih belajar ngaji, ya. Jauh-jauh datengin ya. Ya. Satu niat kita mau ngaji cari ilmu, udah toh. Mau kemarin ngapain ngaji? Bukan pengen gaya-gayaan, bukan. Tang-tang teng-teng, bukan. Bukan. Coba satukan niat kita. Visi misi kita mau datang kemari mau ngapain? Mau ngaji. Satu kan mau ngaji. Cari ilmu, enggak yang lain. Faman kanat ijratu ila dunya yusibuha, maka siapa saja yang hijrahnya kepada dunia ya, ya, yang akan dia dapati. Au ila mraatin yang kiu, atau kepada perempuan yang akan dinikahi. Fa ijratu ila mahajir ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dihijrahkan. Dia pengen cari perempuan, dapat ntar. Cari perempuan. Bisa enggak kalian yang umpama mau nikah aja, mau kawin, bisa enggak kira-kira? Sekarang ini mau kawin, bisa enggak kira-kira? Bisa. Dapat perempuan. Mau kawin cari laki, bisa enggak kira-kira? Bisa. Bergantung kita. Kalau gitu mah gampang ya. Kalau perempuan gampang. Yang susah tuh ilmu. Ilmu yang susah. Jadi sekarang kita belajar. Belajar. Umur umpama udah 40 tahun mau belajar nahwu shorof, kira-kira bisa apa kagak? Bisa apa kagak? Saya tanya, bisa apa kagak? Oh, yang bilang bisa cuma kepengen doang. Mulutnya doang bilang bisa, tapi kenyataannya berat. Ya kalau ngaji seminggu sekali doang sih bisa. Man kalau ngaji nahwu shorof, ngaji nahwu shorof seminggu sekali. Ibaratnya apa? Kenalan doang. Dari mana? Bisa sih ngaji, cuma kalau untuk dapat kayaknya berat. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, boleh banget orang mau belajar. Bagus banget. Cuma udah beda dengan yang masih muda. Kan kalau udah 40 udah punya apaan? Udah punya buntut. Istri, anak, kemudian kerjaan, macam-macam tuh. Nah kalau masih muda, masih semangat, ya kan? Jangan dulu dah, jangan tarik dulu, gampang kalau gituan, gampang. Yang susah tuh ilmu, yang susah mah. Ntar kalau udah lulus, ya, udah lulus kuliah, udah lulus pesantren, udah lulus, lalu baru dah Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantep dah. Iya. Iya. Ya. Jadi hebatin niat kita, hebatin niat kita, biar apa? Biar sukses. Ya. Nih, kadang nih kalau godaan perempuan, maka kata Nabi disebutin di sini, maka siapa sih hijrahnya kepada perempuan, ya? Kepada perempuan atau kepada perempuan, ya, hijrahnya itu
yang akan dinikahi. Jadi dikenakan pertama dunia lalu perempuan. Ya, pertama kepada hijrahnya. Siapa kata Nabi, siapa saja yang hijrahnya kepada dunianya atau kepada perempuannya. Ada apa nih dunia sama perempuan? Ada apa dunia sama perempuan? Dan senang sama perempuannya bagian daripada dunia, tapi dipisahin sama Nabi, dunia perempuan. Berarti apa? Dahsyat banget ini godaan perempuan. Maaf ya, bukan mendiskreditkan perempuan, bukan. Perempuan itu makhluk Allah yang mulia sekali. Ya. Iya, betapa hebatnya perempuan itu bisa memikat hati laki-laki. Masya Allah, bisa kelepek-kelepek laki-laki. Ya, jadi laki-laki jangan kegoda dengan bujuk rayu perempuan. Ya, jangan, sabar aja, masih, ya, ya apa namanya? Perempuan gampang ya, perempuan gampang cari jodoh nanti. Yang susah itu ngaji, cari ilmu. Sekarang ngaji dulu, ya. Yang penting ya, kalau kata guru saya, jangan lewat dari umur 30 tahun, kata beliau. Jadi beliau, saya pernah dinasihatin olehnya, itu saya pakai banget tuh. Kalau mau nikah antara 25 dan 30, kata saya. Masya Allah. Lewat 30 juga jangan. Kita udah tua, anak masih kecil. Butuh biaya, kata beliau. Iya. Pas kalau udah pas semua. Pas lulus, pas. Lulus, pas gitu. Kalau sekarang jangan. Jangan. Kamu hancur nanti. Hancur. Sekarang ngaji dulu. Wajib terus ngaji. Kalau ada demen kita datang berdoa, ya Allah, hilangkan rasa cinta ini kepadanya, ya Allah, gitu. Ya. Nanti kalau sudah lulus baru, ya Allah. Nah, ya. Begitu. Aku pengen ngaji dulu, aku pengen dapat ilmu yang banyak, yang berkah. Nah. Jadi cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Selagi kita masih muda. Ya. Perempuan tergampang. Ya, perempuan tergampang. Nah, kalau kita sekarang kan cari ilmu, umur kita berapa tahun? Ya sekarang umpama 30, di bawah 30, di atas 25. Baru kita mencari, kira-kira yang dapat muda, dapat tua. Dapat yang muda, pendapat yang tua. Yang muda, mau yang tua apa yang muda? Iya. Begitu, ya. Sekarang ngaji dulu biar benar, cari ilmu biar benar. Cari ilmu biar benar. Serius, konsentrasi, jangan yang lain-lain. Fokus. Tafakuh. Jangan lihat kemana-mana, ilmu aja. Nanti Allah kasih. Ini udah Nabi bilangin, faman kanat ijratuhu ila dunya yusibu'a au ila imra'ati yankihuha fa ijratu ila mahajir ilaih. Jadi niat kita pasang. Kesini mau ngapain? Datang kesini mau ngapain? Mau ngaji? Ngaji udah, cari ilmu. Jangan yang lain-lain. Kalau ada kesana-sana, tinggalkan, singkirkan. Jangan pernah tengok. Ya? Jangan pernah tengok. Tinggalkan juga. Katakan dalam jiwa kita, dalam hati kita, ini adalah ujian dari Allah. Ini ujian dari Engkau, ya Allah. Beri aku kemampuan untuk menghindarkan ini, ya Allah. Beri aku kemampuan untuk mengatasi ini, ya Allah. Kamu pasti bisa. Amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.